produk terbaru dari Supercat. Supercat 500 gram tersedia untuk adult dan kitten. Supercat 400 gram dengan aneka rasa yang lezat. Supercat 400 gram untuk kitten dengan dua pilihan rasa, tuna dan salmon. Dan yang terbaru, untuk baby kitten usia 1-3 bulan dengan formula yang sangat lembut. Tersedia juga kemasan ekonomis 85 gram dengan 8 pilihan rasa. Kemasan baru, formula baru, aroma lebih menyengat dan lebih disukai kucing. Supercat paling. Tambah indukan 3, tambah ibunya. Nah, itu awalnya. Oh, berarti di situ awalnya ibu banyak ambil banyak kucing. Banyak banget. Okay. Jadi dari 3 itu sampai plus indukan, karena dia
melahirkan masing-masing 4, ya 4 kali 3, 12 ditambah induknya 3, udah 15. 15 tambah neneknya 1, 16. Nah, udah itu dah terus dah akhirnya di situ dah berdatangan. Oh iya. Berdatangan terus apa namanya? Ada yang datang. Terus udah gitu ada juga yang memang saya ketemu di jalan ya, kayak gitu. Nah, Bu Ketut sendiri kan ini posisinya di rumah ya, Bu ya. Di rumah ini sama siapa aja, Bu? Kalau saya sama suami. Bu Ketut tinggal berdua sama suami. Sebelumnya sama anak-anak tapi udah nikah. Oh, bulan anak, November kemarin. Iya, anaknya udah menikah, jadi ibu cuma tinggal berdua di sini berserta dengan tadi berapa? Mereka. 9 anjing ya, dan 30 kucing ya. 35 kucing. Ya. Wah, banyak banget ya, Bu. awalnya mana duluan yang ibu pelihara nih? Yang ibu selamatkan anjingnya dulu anjing atau dulu. Kucing dulu? Anjing oh, anjing dulu. Dulu. Awalnya tuh saya punya anjing packing satu terus sama satu Rottweiler namanya Bella. Jadi saya tuh di sini dikenal namanya Ibu Bella. Ibu Bella. Bukan nama Ibu Putri, anak saya Putri. Ibu Bella lebih terkenal. Kemudian dia mati, Bella mati, masih aja yang packing. Nah, kemudian satu lagi berasal dari Pura di tempat saya ngadain pelayanan ya. Yeah. Nah, kemudian dapat dari situ bawa pulang. Nah, dari situ dia melahirkan 3 kali. Waktu itu saya masih belum tahu steril. Ini ngomongin nama nih, Bu. Ibu berarti hafal semua nama anjingnya. Kucingnya ada namanya nih yang di belakang kalau banyak. Yang kecil-kecil yang baru dapat itu belum tak kasih nama. Saya kasih nama kan sesuai dengan kadang bentuk badannya, kemudian warna ininya, bulunya. Jadi ya gampang. Berarti kan ibu pertama ngambil kucing dulu, ambil anjing dulu nih. Habis ambil anjing nggak berapa lama ambil kucing. Iya. Itu pertama kali mereka akur atau gimana, Bu? Pokoknya mereka karena masih kecil ya, masih kecil, jadi seperti teman aja mereka. Oh, berarti gitu. Dari awal diambil dari memang awal, sudah akur ya, langsung. Jadi berpelukan sampai. Kan ini banyak anjing sama kucing ya, Bu ya. Kalau untuk ngasih makannya sendiri kayak gimana sih, Bu? Makanannya berbeda terus atau gimana? Ya, kalau makanan kucing sama anjing jelas berbeda ya, ya. Karena kalau kucing itu lebih banyak ke ikan. Kalau anjingnya yang makan yang makanan kucing, dia langsung gatal. Bisa rontok bulunya. Tapi kalau kucingnya makan makanan ini enggak apa-apa dia, anjing enggak apa-apa. Terus, berarti ibu beli makanan yang berbeda dong? Berbeda banget. Jadi mereka tuh makannya tongkol, lahap kalau makan tongkol. Zaman dulu ibu kalau sebelum masa pandemi ini ibu bekerja, bisa dibilang 75% penghasilan ibu diberikan mereka ya. Dan sekarang dengan kondisi yang begini berarti maaf nih sebelumnya ibu, berarti kehilangan pekerjaan ibu sekarang saya, atau? Iya, kehilangan pekerjaan. Katanya mau dipanggil kalau sudah kembali pulih. Saya sangat berharap saya bisa dibalikkan lagi untuk di tempat kerja ya. Janganlah ngelihat usia ya, tapi kan lihat produktivitas kita, keinginan kerja kita. Kemudian kita masih punya tenaga untuk itu ya. Awalnya waktu pandemi saya 5 kilo berat badan turun. Karena untuk memikirkan apa yang saya harus kasih makan mereka. Selama masa pandemi telah kehilangan pekerjaan. Lalu semua bergantung sama donasi. Kira-kira ya, selama pandemi ini kalau tidak ada yang donasi, gimana cara ibu bertahan sejauh ini, Bu? Ya terpaksa saya beli yang tidak biasanya mereka makan. Seperti untungnya saya ada dekat pabrik roti ya. Ini pabrik roti sebelah sini, mereka jual kan roti tawar yang diiris-iris itu kulitnya tuh. Nah, kulitnya itu yang dijual sama mereka 1.500 sekilo. Berarti sisaan dari pabrik roti ada kulitnya dipotong lalu ibu beli 1.500 sekilo untuk kasih makan mereka. Itu lumayan untuk mengganti beras sama dry food. Walaupun habis makan itu pupnya mereka tuh lembek ya, seperti orang maaf ya diare gitu. Tapi ya saya bilang kamu bersyukur masih tetap ada makanan. Berarti kalau boleh tahu nih, Bu, kira-kira sebelum pandemi dan sesudah pandemi nih, Bu. Mungkin sebelum pandemi
75% gaji ibu atau penghasilan ibu, pendapatan ibu kan di untuk mereka ya Bu. Jumlahnya itu berarti lumayan besar dong ya Bu, atau lumayan besar. Dan itu dibelikan sama ayam, beras atau ya, makanan mereka semua. Kepala, hati, itu makanan mereka tuh hati ayam, rempelo, ceker, sama kepala. Saya tempe tahu. Tempe tahunya tuh bisa berhari-hari saya angetin terus. Terus kalau satu hari gitu Bu, kira-kira mereka ngabisin berapa makanan seperti itu sih? Kalau saya masak setiap hari itu 2 kilo beras. 2 kilo, 3 kilo beras sehari. Karena mereka makan kan pagi dan sore ya. Terus mereka semua nasi. Jadi kucingnya nasi, mereka juga ada nasinya. Berarti satu hari bisa habis kurang lebih 3 kilo beras dicampur dengan untuk anjingnya ayam dan untuk kucingnya ikan lagi. Aduh, berarti itu udah berapa tuh? Satu hari itu bisa ngabisin ayam, 3 kilo beras sama ikan. Nah. Oh, berarti kalau dihitung-hitung sehari lumayan juga ya, lumayan Bu ya. Makanya. Berarti selama pandemi ini kalau enggak ada penghasilan, semuanya makan roti nih Bu sama kucingnya juga. Ini kucing-kucingnya saya kasih roti terus tak siram kuah ikan. Jadi saya lari ke pantai, minta kepala ikan yang mereka sudah potong, yang mereka yang tidak dibersihkan, itu saya minta. Iya. Saya rebus terus kuahnya itu. Berarti untuk anjingnya langsung dari pabrik roti tadi, dan untuk kucingnya nasi dicampur ikan. Ke kepala ikan yang bekas ya Bu ya. Ya. Dari nelayan kan biasanya ada ikan yang dipotong kepalanya nggak dipakai. Itu bayar nggak Bu atau dikasih? Ada yang dikasih minta, ada yang bayar. Oh, ada beberapa yang mau memberikan, ada yang tidak. Oh, saya bilang saya untuk kucing saya banyak. Oh ya kasih dah minta. Oh, jadi dikasih ya Bu. Setelah itu saya doakan. Tapi itu bantuan yang kita tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Karena kan kita menggantungkan uang gaji ya sebelumnya ya. Yang membuat stres itu kan kita enggak pernah tahu lastminute.com, semua pertolongan Tuhan ya, yang kita tak pernah pikirin itu yang membuat kita stres banget. Aduh, apa nih kayak gini. Terus tiba-tiba begitu dijalanin langsung tong 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 tong. Oh ini ya maksudnya. Oh kayak gitu. Berarti selama ini berarti ya kalau dijalani untungnya selalu menemukan jalan ya. Jalan, dikasih jalan. Tapi pernah nggak Bu kayak misalkan berapa hari mereka nggak makan atau ibunya sendiri juga kalau gitu? Kalau saya tidak makan, saya sih gampang. Kalau di sini emang sering saya nggak makan, abis udah nggak ada kerja. Tapi kan ada teman-teman banyak, ya udah simpang ke rumah teman makan dulu di sana. Makan ke rumah teman ya Bu. Terus kalau mereka nggak pernah sampai nggak makan kan. Kalau saya makan terus mereka nggak makan, apapun gitu yang penting mereka makan. Berarti mengutamakan mereka dulu ya, ya Bu ya. Benar. Saya juga berdoa biar saya dikasih umur yang panjang ya, bisa memelihara mereka. Dan saya mohon sama Tuhan kalau bisa diizinkan, kalau umpamanya memang sudah habis waktunya kontrak hidupnya, biar mereka duluan. kalau saya kan kasihan, tidak ada yang bantu mereka gitu. Tapi kan ya itulah namanya kita manusia ya, kita pertolongan Tuhan kadang-kadang kita tidak pernah tahu. Ya kita sama-sama berharap semoga cepat selesai dan ibu bisa kembali bekerja. Amin. Dan ya bisa menghidupi mereka ya. Tapi dengan situasi seperti ini Bu, apakah misalkan ibu kan ketemu mereka ini berarti benar-benar stray dog dan stray cat ya Bu, anjing dan kucing liar ya. Itu setiap kali ibu menemukan, kira-kira mungkin gimana sih ibu merasa? Aduh, kalau saya ngelihat situasinya tuh, kalau saya nggak ngambil itu saya bisa di jalan tuh saya nangis. Kalau umpamanya emang benar-benar situasi dan kondisi membuat saya tidak ngambil itu, saya langsung berdoa sambil nangis, ya Tuhan tolong kirimkan orang untuk ngambil anak itu gitu. Berarti ibu kapanpun atau misalkan lagi jalan keluar, kalau ketemu anjing liar atau kucing liar yang sekiranya perlu bantuan, pasti langsung pengen diselamatkan. Kadang kalau umpamanya ngelihat mereka pas lagi, aduh sedih sekali, nggak ada makan. Saya pas ngelihat dah di motor, aduh saya nggak bawa apa. Oh ya saya bawa uang. Saya lari ini ke warung beli makanan untuk mereka. Berarti selama situasi pandemi ini pernah nggak ketemu anjing atau kucing liar dan kira-kira mau diselamatkan, apalagi kondisi kan ibu lagi susah, gimana? Justru lebih banyak pada saat pandemi, karena apa? Banyak orang yang lebih tega membuang sekarang.
Sebelumnya mereka rawat, kemudian akhirnya karena pandemik mungkin mereka stres ya. Dibiarkan dia liar. Tambah banyak ini saya semenjak pandemi banyak berarti kitten. Kucing-kucing yang di belakang ini semenjak ya. Pandemi semua. Iya. Jadi tiba-tiba ada yang datangkan. Ini 4 ekor, ini satu lagi 4 ekor. Aduh. Tetap saya cuman bilang bahwa ini jangan dikambing hitamkan pandemi ini untuk kita tidak melakukan sesuatu. Oh, karena ini ibaratnya amanah ya, Tuhan suruh. Berarti malah selama pandemi ini Ibu lebih banyak mengambil terutama yang kucing-kucing yang kecil-kecil itu ya Bu ya. Ya, syukurnya sejauh ini selama pandemi pun masih bisa bertahan semuanya ya Bu. Enggak ada Bu ya. Kalau orang Hindu punya kepercayaan kan reinkarnasi ya. Jadi kita nggak pernah tahu salah satu dari mereka itu adalah keturunan satu jalur keturunan dengan bisa kita. Jadi, bisa jadi keluarga kita yang di atas iya. Ya. Perbuatan kan kita tidak pernah tahu apa yang pernah dilakukan. Kemudian akhirnya lahir dengan kontrak hidup sekian tahun umpamanya. Nanti dia akan datang berusaha mencari siapa yang bisa membantunya selama dia proses menjadi sesuatu itu biar dia bisa sampai 10 tahun dia harus jadi anjing. Biar sampai 10 tahun dia ini bisa mulus jalannya. Kalau umpamanya dia sebelum 10 tahun dia sudah dibantai atau dia lahir lagi kembali ngulang lagi enggak 10 tahun lagi. Kayak gitu. Gitu sih kepercayaan. Berarti apapun yang terjadi pandemi atau tidak melihat mereka senang anjing dan kucing ibu ini adalah sebuah kewajiban untuk ibu ya. Benar. Jadi mereka datang untuk minta pertolongan. Nah kalau kita tolong dengan tulus, ikhlas, dan mereka pun menolong dengan caranya mereka sendiri. Itu sih yang saya yakinin ya. Nah Bu, kan tadi kita udah ngomong nih selama sebelum pandemi, sesudah pandemi, bagaimana Ibu merescue kucing dan anjing yang ada di sini ya Bu. Kira-kira Bu, selama ini kurang lebih udah berapa tahun sih Bu, Ibu menyelamatkan mereka dari pinggiran jalan ini? Dari semenjak saya tinggal di sini 2008 sekitar. Berarti kurang lebih udah 12 tahun ya Ibu menyelamatkan mereka ya. Kira-kira nih Bu, ada gak cerita atau sebuah kesan atau apa sih suka dukanya selama memelihara mereka di sini? Kalau dukanya itu anjing saya pernah dipanah 2 kali. Pertama itu, ini baru 3 hari yang lalu meninggal, mati anjing saya. Datang dari kerja jam 10-an, terus tengah malam jam 11:30, baru habis kasih makan. Saya masih di dalam, mereka tak keluarin untuk pup, kencing. Tiba-tiba dia langsung nangis, kuang, kuang, kuang. Saya mikir mereka berkelahi gitu. Tapi kok masih kuang, kuang? Saya lihat. Ternyata ada daerah di mana-mana saya ada masih ada fotonya. Nah, ternyata itu masih nempel. Panahnya tuh panah besi segini. Besarnya terus besarnya sekelingking, terus panjangnya segini. Pokoknya benar-benar dibikin di special design untuk membunuh. Saya kesana kemari teriak-teriak, dia teriak-teriak kesana kemari, saya mau biar nangkap dia enggak bisa, darah sampai kemana-mana. Di jalan tuh, sampai langsung digelek, pingsan, anjing saya namanya Uti ya. Terus sudah gitu saya teriak-teriak waktu itu, saya tengah malam teriak-teriak. Saya saking sakit hati saya udah kering air mata, saya udah enggak bisa nangis. Tapi sakitnya nusuk-nusuk waktu kalau ingat itu. Saya telepon teman-teman yang biar bisa bantu, dokter hewan pernah saya telepon, Ibu Ronda enggak juga nyaut, terakhir Villa Kitty akhirnya. Saya nangis kayak sesegukan, Ibu tolong Ibu tolong. Go, itu udah sunset vet. Dan saya untung ada anak saya dianterin pakai mobil tengah malam. Dia sudah gitu saya yang panah sampai nancep saya ambil, dia langsung kesakitan. Ternyata masih ada uratnya yang nempel di ininya itu. Terus pelan-pelan saya gilir-gilir ininya, panahnya, akhirnya dia nggak ngerasa sakit, terus cabut. Sampai di sunset vet dia ini dijarit ya, udah lagi. 2 harinya saya ambil dia. Terus itu
Itu kesedihan yang pertama, yang kesedihan yang kedua itu saya baru benar-benar pengen nangis. Karena apa ya, saya kan punya anjing namanya Lala ya. Lala itu anjing yang dibuang di situ. Terus kemudian saya selamatkan, tapi dia selalu lebih sering sakit ya. Terus waktu itu dia luka nggak sembuh-sembuh. Dan dia setiap hari minum obat sampai dia bertahan dari kecil sekali sampai dia besar seini saudaranya Becky. Kemudian tiba-tiba bengkak di tempat tidurnya di situ. Ada fotonya kok. Terus bengkak pelirnya tuh, kan dia udah disteril tuh di sebelahnya itu selangkangan tuh bengkak. Terus saya minta pertolongan sama Ibu Ronda waktu itu. Besoknya mau dioperasi, ketahuan lah kalau dia tuh kanker. Kankernya tuh sudah menyebar kemana-mana. Dan dia sudah nggak bisa kencing karena ditutupin oleh bengkak itu. Terus harus pakai kateter. Udah gitu akhirnya mau dioperasi, akhirnya nggak jadi dioperasi. Karena 50-50, mau semuanya risk. Akhirnya satu-satunya jalan harus disuntik mati. Saya setiap hari bawain makanan ke sana pas di Sunset Fed Otnamo, dia enggak mau makanan yang di rumah sakit. Tiba waktunya ini untuk disuntik mati itu saya lama sekali memutuskan kalau saya bawa pulang jangan disuntik mati, tapi dia harus pasang kateter, enggak bisa kencing. Sampai akhirnya jadi sebagai orang Hindu saya siapkan sesajen waktu itu. Jadi dia dijadikan caru nanti. Jadi biar dia bisa naik bereinkarnasi menjadi yang lebih baik. Nah, seperti itu. Yang sedihnya itu tuh waktu udah tanggalnya harus disuntik mati. Saya datang ke sana, saya bawain makan. Dimakan lahap sekali. Bu, ini sudah ininya bentar dok. Biarkan saya ini dulu apa memeluk dia sebelum dia pergi. Terus saya bilang maafkan ibu nggak bisa bantu, tapi kamu juga nggak bisa tersembuhkan. Akhirnya saya dibawa digiring, bu ini udah jam, bentar dok, bu ini udah waktunya, bu. Aduh, terus aduh ya saya waktu ini posisinya seperti ini dah. Terus dia udah bu ya, langsung disuntik tuh. Saya udah nangis. Kayak itu langsung dia begitu. Belum ada sekian detik. Plek. Ih, saya nangis. Senangis udah langsung. Udah gitu ditambahin lagi, suntikan lagi baru dia plek. Tadinya seperti dibuat tidur di bius ya, biar dia enggak terasa. Terus yang satunya baru langsung dicabut. Saya untuk menghentikan tangisan saya waktu itu lama sekali karena merasa bersalah ya. Terus sudah gitu akhirnya setelah dia udah ini dibungkus dia pakai kain kapan. Saya sendirian tuh saya bawa sepeda motor. Dan itu sampai di rumah buatin apa saya gali di situ. Saya siapkan canangnya semuanya yang sudah saya siapkan. Saya nangis, pokoknya besok tuh segini mata saya. Banyak ya dilemanya Bu, dari pertama kita cerita, dari masalah memberi makan, sampai ketemu, sampai sekarang banyak suka dan dukanya. Apalagi di situasi pandemi seperti ini ya Bu. Ya saya harap kedepannya Ibu tetap sehat, yang pasti keluarga tetap sehat. Dan yang pasti anjing, kucing, anak-anak kecil ini semua juga tetap sehat ya Bu. Terakhir Bu, dari semua cerita yang udah kita cerita di sini nih Bu, kira-kira nanti kalau misalkan ada orang yang mau datang untuk mengadopsi atau mengambil anjing atau kucingnya yang masih kecil-kecil ini, diperbolehkan nggak Bu? Oh iya, saya mau. Tapi saya pasti selalu akan ngelihat latar belakangnya ya, karena saya takut nanti di sini penuh dengan cinta, di situ tidak. Ya, latar belakang yang adopternya pun ya, akan dicek dulu ya Bu. Ibu akan ngobrol dulu mungkin sama orangnya ya. Saya lihat bagaimana situasinya di rumahnya. Sekiranya pun mereka mau mengambil sudah dicek udah oke, baru akan diboleh ya. Dan apalagi itu pun dipantau. Ya, kucing-kucing yang kecil ini ya Bu, masih kecil-kecil banget. Nah, untuk donasi sendiri pun Ibu berarti selama ini masih
menerima donasi dan mengharapkan ya Bu. Sangat apalagi saya. Selama masa pandemi ini ya. Jadi semoga kedepannya mungkin ada beberapa orang yang tergerak hatinya untuk bisa membantu donasi ke Ibu ya. Amin ya. Saya sangat mengharapkan donasi bantuan untuk mereka. Untuk keberlangsungan hidupnya ya. Ya. Gitu. Oke deh kalau gitu, terima kasih ya Ibu Ketut. Ya semoga kedepannya bisa terus sehat Ibu. Amin. Sama keluarga semuanya dan ya semua sama. Ini anak-anak. Iya. Halo sahabat Bali Biasa Ketri. Buat kalian yang ingin mencari produk-produk lucu untuk anabulnya di rumah, kalian bisa langsung kepoin catresident.id karena di sana ada beberapa produk yang benar-benar sangat lucu. Ada cat tree, ada cat condo, kemudian ada kandang kucing. Nah, untuk bentuknya benar-benar sangat bagus banget dan bisa menunjang estetik di cat room kalian di rumah. Nah, untuk harganya benar-benar sangat terjangkau dan bisa dikirim di seluruh Indonesia. Nah, untuk kalian yang benar-benar ingin sekali beli produk seperti ini, seperti Anpaya saat ini happy banget, langsung cek dan kepoin di IG-nya catresident.id. Thank you. Saya asalnya dari Jawa Tengah, kelahiran Kudus tapi lama di Surabaya. Lama di Surabaya, ya. Nah, berarti lahir Kudus, lama di Surabaya, dan sekarang akhirnya pindah ke Bali. Sudah berapa lama di Bali, Bu? 20 tahun. Ya, sorry nih sebelumnya kalau boleh tahu, Ibu Ida ini umur berapa, usia berapa? 64. Berarti sekitar umur 40 Ibu pindah ke Bali. Dan sekarang berprofesi sebagai Asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Iya. Ibu Ida dengan pekerjaan seperti itu juga bisa dilihat memelihara banyak anjing dan kucing di sini. Iya. Ingat nggak Bu jumlahnya ada berapa? Kalau anjingnya ada 20, kucingnya ada 25. Dan ini tadi kan ada 20 anjing ya Bu, dan 25 kucing. Kira-kira Ibu hafal nggak semua namanya nih Bu? Kalau namanya sih hafal, cuman kucingnya satu-satunya saya samakan semua sama. Soalnya kucing nggak bisa satu-satu, nggak bisa dipanggil. Jadi susah dipanggil. Iya, saya panggil Poppy semua kalau kucing. Kalau di sini ada Rosi, Doggy, Bingo, Pedrosa, Pito, Dika, terus Putih, Blanco, Loreng, dan lain-lain. Dan ya, berarti lain-lain banyak lah. Banyak ya namanya. Ibu berarti kan sudah lama ada di Bali kurang lebih 20 tahun ya Bu. Yeah. Nah, tadi kebetulan waktu saya datang ke tempat Ibu ini, saya lihat Ibu lagi sholat nih Bu. Berarti Ibu beragama Muslim kan? Iya. Nah, itu gimana ceritanya Bu? Ya semua tergantung dari pribadi ya. Jadi kita biarpun Muslim, itu kalau kita sendiri percaya adanya Allah, jadi satu Tuhan, itu kita nggak masalah. Bagi saya loh ya, tapi bagi yang lain mereka bermasalah. Ya toh, tidak boleh orang Muslim pegang anjing. Ya toh. Tapi bagi saya demi ini umat Tuhan juga, gitu loh. Jadi bukan masalahnya saya kok melanggar anunya Islam enggak. Cuman saya itu menolong sebagai manusia biasa, saya itu menolong umatmu ini loh. Ini kan juga ini ciptaannya Tuhan juga gitu loh. Memang sih bagi saya itu tidak boleh, dari agama saya tidak boleh, tapi saya memaksakan diri untuk menolong hewan-hewan yang terlantar. Karena rasa kasihan. Ingin menolong dan akhirnya Ibu memutuskan untuk merawat dan menolong merawat. Mereka. Biarpun saya dalam keadaan dosa, itu sebetulnya kan dosa juga ya. Kita dalam Muslim kok hewan anjing enggak boleh. Tapi saya itu memaksakan diri supaya bisa selamat. Hewan-hewan itu. Agar kita sesama makhluk hidup bisa saling menolong. Ya itulah. Nah, Ibu Ida sendiri ini sudah berkeluarga, Bu? Sudah. Saya punya anak satu. Tapi anak saya sudah meninggal baru 100 hari kemarin. Kenapa? Karena kanker payudara. Oh.
Berarti ibu tinggal di Bali ini? Di Bali sendiri. Sendiri. Dulu saya di sini karena gara-gara tante saya jualan, saya ikut karena saya juga janda. Tahun 96 itu saya ditinggal, suami saya meninggal, bapak saya meninggal, keluarga saya enggak ada, cuman anak saya ada suaminya. Jadi saya daripada sendiri mending saya ikut ke sini untuk supaya ya kita cari makan lah, umpama ibarat gitu. Ibu Ida ini kan sudah 20 tahun di Bali ya, berarti kurang lebih sudah berpindah-pindah tempat berapa kali atau? Saya pindahnya cuma dari Denpasar ke Ungasan ke sini. Itu dari? Dari Ungasan itu saya karena sudah terlalu jauh ya, atau soalnya di usia saya ini tidak, bos saya tidak mau saya jauh-jauh, soalnya takut dari tempat pekerjaan ibu ya. Terus saya pindah ke sini. Akhirnya dari tadi tempat tinggal ibu sebanyak tiga itu, salah berarti ibu ngekos ya tiga tempat ini ya, sampai sekarang pun masih ngekos kan. Di tempat kos-kosan ibu ini sambil ibu membawa beberapa kucing dan anjing itu, masalah nggak kira-kira bu? Yang masalah di tempat kedua. Dulunya itu ibu kosnya, saya bilang sama ibu kosnya, enggak sama bapaknya, waktu itu suaminya masih kerja di Bangkok, jadi enggak boleh lah kamu mau bawa hewan, mau bawa tanaman, bawa apa saja silahkan. Selama 8 tahun enggak masalah. Habis itu di sana waktu selama 8 tahun itu enggak ada masalah, berhubung 2 tahun itu penuh kosnya, kan kamar 14 atas bawah. Jadinya penuh, mereka komplain. Si orang yang ngekos ya, itu komplain sama ibu kosnya bilang, "Bu, aku kok enggak suka ada hewan gini-gini ini ganggu." Saya dibilang, "Ibu Ida, sekarang tidak boleh bawa hewan. Gimana kalau Bu Ida pergi aja kalau dari sini cari kos-kosan lain?" "Loh, kenapa, Bu?" "Iya, soalnya ini ada yang komplain anjing-anjing semua pada gigit-gigit sandal, sepatu, apa semuanya gitu." "Oh iya, Bu, tapi saya pelan-pelan ya, enggak bisa langsung. Soalnya kan saya bawa segalanya, Ibu. Jadi saya harus cari tempat, sampai lama dikasih tempo 3 bulan tetap ya gini. Belum dapat-dapat, terus akhirnya saya tuh sedih nangis ke jalan tuh, sambil jalan tuh nangis, "Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat kos-kosan yang bagus, bisa menyelamatkan ini." Sambil jalan tuh bawa nenteng anjing jelek, sekarang diadopsi sama orang tabanan itu anjing. Sambil saya jalan, mudah-mudahan saya dapat kosan yang bagus ya, biarpun saya di tengah hutan juga enggak apa-apa, saya bilang gitu. Jalan ke sini turun, kok ada ruangan kosong. Ini belum, dulunya belum bagus gini, masih hutan tanah. Ini masih, tanah, masih pasir-pasir, apa lingstone gini. Ini barusan berapa bulan ini, ada 5 bulan ditanamin ini baru bisa tumbuh. Dulu itu kosong semuanya. Berarti akhirnya ibu dapat kosan di sini. Itulah, di sini kok nyaman. Berarti yang di tempat yang dulu karena penuh dan secara halus, berarti ibu tidak boleh lagi tinggal di sana. Iya, karena punya hewan. Karena banyak ibu bawa hewan dan merasa banyak yang terganggu. Makanya secara tidak langsung diusir. Iya, diusir. Tapi untungnya alhamdulillah dapat tempat di sini ya. Bu, ini asal mulanya kayak gimana sih Bu? Ibu bisa melihara anjing saya sama kucing? Saya kadang-kadang ada yang buang. Pernah ketemu di GWK, terus ada yang nitip, kasihan, dia dapat juga dari Pantai Geger, dari mana-mana. Terus saya terima, saya dititipin, ini anjing tidak bagus, tolong dirawat, saya rawat gitu. Jadi kalau ada yang mau adopsi boleh datang kemari. Boleh, silahkan. Harus dicek dulu yang mengambilnya ya, apakah benar. Benar-benar dia bagus ngerawatnya apa enggak. Soalnya kita juga merawatnya enggak asal-asalan lah. Sungguh-sungguh supaya anjing itu bisa hidup senang dan layak untuk dia ini. Berarti awalnya itu karena ibu suka dengan anjing dan ada yang menitipkan dan ada yang menemukan sendiri juga ya. Kalau kucing gimana Bu kucing? Kucing itu dulu punya orang Jakarta, dia punya kucing 15. Terus saya diperbantukan, ibaratnya saya dijadikan untuk bersihin kotorannya sampai dia beranak terus, dan juga ada yang nitip, ada yang buang. Kadang-kadang satu kampil itu isi 6 dibuang di tempat kucing, kan kasihan saya. Berarti ibu ya asal muasalnya kurang lebih sama ya untuk mengambil anjing dan kucing. Ini semua sudah divaksin atau sudah disteril atau? Sebagian sudah divaksin, cuma sebagian ini tinggal 7 yang belum disteril. Nah, untuk ibu sendiri nih Bu, ibu sendiri membesarkan mereka semua. Semua. Dengan kondisi yang kos ya, seperti ini. Yang serba miskin. Bu, boleh tahu nggak kira-kira dari penghasilan ibu selama bekerja satu bulan sebagai asisten rumah tangga ya Bu,
Kira-kira itu 100% diberikan untuk mereka, malah ibu sampai misalkan kadang ibunya susah makan atau gimana, atau kalau sebetulnya susah makan enggak, cuman saya bagi, kalau saya dapat dari kucing itu kan ada sebagian itu saya sisihkan untuk nanti ini cukup apa enggak, untuk yang penting saya kos itu harus ada. Jadi saya enggak sampai kelabakan kemana-mana, yang biarpun saya makan cuma nasi sambal ya ibarat gitu, saya utamakan ini tempat tinggal dulu, soalnya untuk satu, untuk tempat tinggal saya sendiri, untuk hewan-hewan saya juga, untuk yang supaya saya itu layak di sini, enggak ada yang ganggu lah gitu. Tapi pernah enggak Bu sampai sekiranya misalkan ternyata uang ibu ini tidak mencukupi sehingga tidak bisa beli makanan mereka gitu kira-kira? Iya, pernah. Memang saya hutang. Ibu mengutamakan supaya mereka bisa terawat dan bisa makan. Tadi ibu juga bilang kalau lagi senggang sebagai pemulung. Iya, saya ngumpulin botol plastik. Itu ngumpulin botol plastik untuk dijual dan bisa memberikan mereka makan juga gitu. Pokoknya ada apa yang sekiranya saya jual, bisa saya jual, saya jual. Yang penting bisa mendapatkan hasil, bisa memberikan mereka semua makan. Nah Bu, itu kan tadi sedikit cerita tentang anjing dan kucing ya Bu. Especially kita sekarang kan ini lagi di zaman dimana kita ada pandemi ya Bu. Nah kira-kira berpengaruh gak ke pekerjaan ibu, atau jadi semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk memberikan mereka makan atau? Sebetulnya makin sulit, tapi saya happy. Happy-nya itu karena mereka juga punya rezeki. Jadinya saya tuh yakin Tuhan tuh akan memberi rezeki pada mereka dan juga pada saya. Nah itulah, dari situ saya juga merasa ya di musim pandemi memang kesulitan sih ya, pas-pasan ya, kita enggak punya, saya ibarat enggak punya tabungan ya. Tapi saya senang, anjing-anjing saya sehat ya tuh, saya bisa memberi siapapun yang membutuhkan, seperti kucing, seperti hewan apa itu tak bantu, semuanya yang bisa sakit apa-apa itu saya bawa ke dokter atau apa gitu. Dengan segala kecukupan. Iya, pokoknya kecukupan, semaksimal mungkin lah saya membantu mereka supaya mereka itu bisa hidup. Iya. Mereka kan juga umat Tuhan, ya toh. Tapi pernah nggak Bu ada hal-hal yang kira-kira membuat ibu sampai sedih gitu, dari misalkan punya 20 anjing, banyak orang yang istilahnya tidak suka dengan ada. Ibu atau? Tempo hari pernah satu anjing itu si Boy itu, waktu saya kerja, tahu-tahu dia ini orang yang sewa di sini tuh. Dia bikin acara, katanya ada yang gigit gitu. Akhirnya saya di ini, Boy gak ada, hilang. Aduh, ini kan paling lama, 9 tahun si Boy itu. Aku gini, Boy dah anjingnya gigit nano, ini ada teman saya digigit katanya kena rabies. Kalau sudah kena rabies, berapa jam aja udah mati anjingnya. Itu anjingnya segerbuku tak cari sampai ini. Saya malam itu pulang kerja gak mandi, gak apa, jam 11 malam cari, hujan-hujan tak cari. Kemana si boy. Terus akhirnya sampai jam 12 malam, satu kok gak enak, langsung ke kos, naik sepeda ke sana itu. Dia ada di kos yang lama. Nungguin di sana ya. Nungguin. Ayo boy pulang. Gak mau, ayo pulang. Tak gituin, pulang terus akhirnya. Tak masukin di kamar, aduh kamu ini ada-ada saja. Pernah gak Bu merasa kehilangan mereka, atau mungkin ada yang sakit atau ada yang bagaimana? Iya, pernah ada yang sampai meninggal tuh, saya sedih. Kucing juga sedih, pernah kucing saya dimakan biawak, gendut sekali. Terus si ini orang itu yang nemuin, Bu Ida kucingnya dimakan biawak ini. Dibawa ke Revina, dokter Revina di Kuta itu. Saya ngambil di sana itu sambil nangis, sampai tak gendong. Aduh gimana sih kamu Barbie kamu kok bisa kayak gitu. Pokoknya kalau saya ada hewan sakit atau hewan gak makan atau gimana itu, saya gak bisa apa-apa. Gak bisa ya. Jadi saya selalu sedih. Saya itu gak sampai hati gitu loh. Oh hewan-hewan tuh juga ngerti semuanya gitu. Nah kira-kira Bu kedepannya kalau misalkan ada yang mau memberikan sedikit sumbangan untuk ibu dan semua anjing dan kucing ibu di sini, pasti dengan senang hati ibu terima dong ya? Iya, saya senang hati juga, terima kasih pada Tuhan. Mudah-mudahan semuanya ini berkah untuk yang memberi rezeki pada hewan-hewan saya. Semoga dikasih umur panjang, dikasih lancar rezeki semuanya deh. Pokoknya doa-doa dari kucing dan anjing itu semuanya mendoakan yang memberi sumbangan itu lancar rezeki, sehat semuanya. Saya sendiri juga gitu. Saya juga bersyukur ya, dalam musim COVID gini kita juga dikasih sehat sampai usia saya hampir 64 ya tuh.
itu sudah masih sehat, masih bisa sepeda motor dan pasar sini, yang masih kerja, masih bisa ngurusin kucing sana sini. Ini kandang kucingnya, berhubung di sana banyak anjing, jadi di sini tempatnya kucing biar tidak berantem. Itu loh, soalnya kalau dicampur kan berantem, enggak bisa. Ini aja udah kabur semua anjing-anjingnya ikut ke sini. Jadinya dipisah aja gitu loh. Mumpung ini ada yang ngasih tempat, tapi tempatnya juga enggak layak untuk dihuni kucing. Jadi kita juga ya semampu kita lah untuk memeliharanya. Berarti ini tiap hari Ibu kasih makan? Iya, pagi sore kasih makan. Cuman ini karena ada yang kabur, jadinya belum sempat. Ini kan jam berapa ini baru, berapa? Biasanya banyak di sini, di dalam juga ada. Ini karena di dalam itu sudah steril semua, jadinya harus ini. Ini kan banyak yang sakit, jadi saya harus perlu perawatan juga, tak lepas dulu biar dia agak sehat gitu. Ini baru sembuh, ini sakit ini. Baru sembuh. Yang di dalam berarti udah disteril semua? Sudah steril semua. Oke. Cuman vaksin yang kedua belum. Vaksin yang pertama sudah semua. Cuman tinggal ini aja, perawatan supaya dia tidak, karena enggak layak jadinya pada sakit semua. Lah ini semua diberantakin sama anjing-anjing ini. Semuanya sudah enggak rapi lagi. Okay. Saya juga belum ada waktu untuk beresin, tukangnya juga belum ada, dananya juga belum ada gitu.
I'm for giveaway. Share video ini ke 10 teman dan ikuti semua syarat lainnya dan menangkan hadiah uang tunai serta produk-produk dari sponsor. Baca lengkapnya di kolom komentar. Thank you for our sponsor. Cat Residence, Super Cat, dan Meditech. Semoga pandemi ini segera pulih. Dan salam sehat buat semua cat and dog lovers. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.